Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vlog Fitra, teman-teman. Untuk video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kembali melihat visual Puncak Merapi lebih dekat, teman-teman ya. Setelah beberapa minggu saya istirahat untuk mendokumentasi Merapi, dan memang saya tidak mendapatkan beberapa momen yang terjadi di Gunung Merapi. Nah, kali ini saya juga ajak teman-teman melihat kondisi terakhir Puncak Merapi setelah terjadinya erupsi di awal Februari, teman-teman. Kita lihat di dekat saja. Di saat perjalanan saya tadi telah terjadi guguran kecil, ya teman-teman. Ini adalah bentuk visual puncak kubah lava Merapi, dan terlihat sudah semakin membesar, teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu terjadinya guguran-guguran kecil di Puncak Merapi, dan di sekitaran puncak di bagian timur seperti itu, ataupun yang tengah, masih mengeluarkan asap pelpatara yang lumayan cukup pekat yang mengarah ke timur, teman-teman. Untuk beberapa hari kemarin, rekan-rekan dari YouTuber semakin banyak yang melakukan dokumentasi aktivitas Merapi, dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk hari ini bisa dokumentasi, teman-teman ya. Kita akan coba melihat perkembangan Puncak Merapinya seperti apa untuk pagi hari ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini belum saya terlalu mendekatkan zoomnya, karena memang untuk ukuran kubah lavanya ini sudah semakin membesar, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada guguran kecil. Mungkin kalau kita merekamnya di bagian bawah sekitaran kali urang KM5 ataupun 4, itu tidak terlihat ya sepertinya Puncak Merapi. Sepertinya masih tertutup kabut karena memang kita sudah datang ke atas, jadi cuacanya agak lumayan cerah. Nggak terasa, teman-teman. Setelah ditinggal nggak didokumentasi, saya kaget ternyata puncak kubah lava semakin membesar seperti ini, teman-teman. Nah, itu terjadi lagi guguran-guguran kecil. Saja terjadi guguran, kita coba zoom lebih dekat ya.
melepaskan beberapa momen ya teman-teman. Kubah lava kedua seperti itu teman-teman. Kemudian saja yang di belakang kubah lava yang mengarah yang sudah terjadi pertama ini ada muncul lagi seperti itu teman-teman di belakang yang pertama. Ini teman-teman bisa lihat itu asap sulfataranya cukup pekat ya teman-teman keluarnya. Terjadi lagi beberapa guguran teman-teman. Lumayan besar seperti itu kelihatannya. Nah itu terjadi lagi guguran teman-teman. Lumayan ada peningkatan. Pantauan dari saya mengenai puncak Merapi pagi hari ini. Kita menunggu lagi beberapa momen terjadi di puncak Merapi teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.